warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua selamat malam lagi bersama kita. Saya Andito dan saya Hilman Mutakin. Ini kita udah lama enggak live ya? Ya, kita puasa full off ya. Karena biar teman-teman fokus ibadah. Bulan juga masih dalam suasana Syawal nih. Betul. Ya, kami pojok ngasah mengucapkan kepada seluruh sobat ngasah semua, taqabbalallahu minna wa minkum innaa'idzin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Apabila kita ada kesalahan, mohon maaf dan jangan sengaja mengucapkan ya. Semoga ibadah kita di bulan puasa kemarin diterima oleh Allah. Amin. Dan segala dosa-dosa kita diampuni. Amin. Oleh Allah. Amin. Oke, agenda kita karena bulan kita berdua nih enggak datang sebagai ngasah sini ya. Jadi kalau mau halal bihalal langsung aja di sini enggak apa-apa. Ya, kemarin juga udah ada beberapa yang ada yang datang teman-teman kita juga. Besok sih rencananya juga teman-teman ada yang mau datang juga. Oh, besok Sabtu sih ya. Besok Sabtu ya, mungkin kita ya namanya acara santai dari siang mungkin sampai malam. Oke. Okay. Jadi bukan acara, kita ngumpul aja. Kebetulan ada teman yang mau datang. Ya udah, kita undang. Teman-teman sobat ngasah ya, bukan tetangga apa gimana. Bukan, ya? bukan. Sobat ngasah. Agenda kita hari ini apa? Kita nyantai aja dulu kali ya. Enggak usah langsung mulai. Gak usah langsung mulai di materi. Oke. Terus ya kita memperkenalkan apa aja sih yang kita punya. Oke, boleh. Apa hal apanya ini apa nih? Ya secara virtual, jadi kan gak semua teman-teman yang dekat ya. Dan punya banyak waktu untuk datang. Jadi kita membuka ruang dunia maya. Oke. Ya. Salah satunya ya di Facebook, pasti teman-teman juga pasti ngeliat sama sekarang ini di Facebook. Kemudian yang kedua ada di web blog sih sebenarnya kita bikin blog. Oke. dot apa WordPress ya? pojoknasa.wordpress.com. Oke. pojoknasa.wordpress.com. Nah. Boleh saya tulis mungkin ya? Pojoknasa. Bisa lihat bagus apa? Oh iya. Jadi terus juga beberapa hari ini juga saya pribadi ada nulis karena saya aktif di blog tradisional Indonesia. Saya ada beberapa hari ini saya nulis masalah dunia golok lah, masalah golok, masalah sahan khususnya. Itu juga sudah saya upload di pojoknasa.wordpress.com. Jadi kalau namanya Facebook kan kadang ketutup ya. Yang ada yang baru ketutup. Ada yang baru ketutup lagi. Jadi udah saya upload di ini, saya upload di blog. Udah. Ini yang berarti yang lebih utama sebenarnya bukan di Facebook justru ya, di web ya. Facebook sebenarnya lebih kita bisa interaksi secara live, wadah komunikasi live dua arah. Kalau di ini kan kalau di blog kan satu arah. Yeah. Cuma saya doang sama ada komenan. Ini ya. Ya. Yeah. Blognya pojoknasa.wordpress.com. WordPress. Jangan salah, karena suka ada yang WordPress, nah. Ada yang WordPress, jangan nah. Salah. Nih, double S. Ini informasi kebanyakan di sini semua dan nggak tutup. Sobat ngasah semua, kalau misalkan mau lihat bahasan-bahasan kita yang udah lewat ada di sini, lengkapin. Yeah. Karena kalau Facebook kan kita ngelihatnya tadi, baiknya kita bagaimana kita ngelihatnya berdasarkan timeline ya, waktu ya. Nah. Dan kalau di blog itu kan nggak, dia per bagian per bab. Oh ya, benar. Jadi di blog kita ada apa aja nih? Nah, kita nih mau kenalin juga nih blog kita ya. Yeah. Yang jelas blog kita ini saya baca di sekarang nih ada home jelas ya, biasa lah ya. Yeah. Juga ada taman utama. Terus materi di situ ada di materi di bagian materi itu. Mungkin dikasih lihat aja kali ya. Gimana cara kita kasih lihat penampang? Agak susah sih.
Mungkin nanti akan kita screenshot. Boleh kali ya. Oke. Di bagian materi, nanti ada materi mengasah, terus materi silabus ya, materi silabus tuh mulai kita bikin yang bab 1, bab 2, bab 3 yang besar yang ada cetakannya itu. Video materi sama video Jumat malam, video live. Nah, video live ada sebagian, baru sebagian sih yang kita upload. Intinya kalau misalkan ketinggalan video live, bisa lihat di WordPress juga. Nah, lebih mudah diakses sebetulnya, bukan masalah di Facebook, lebih lengkap enggak, bukan? Lebih mudah diakses aja. Kalau misalkan itu kan nanti abang misalkan mau nyari video tentang apa, langsung aja di situ kan, di Facebook kan mesti scroll terus. Harus nyari. Lanjut. Apa kedua kan? Yang ketiga, bagian ketiga ada hasanah. Hasanah ini kita update lagi. Ada hasanah budaya. Hasanah budaya itu mencakup kalau kita lagi jalan kayak kemarin ke kampung ke Jonggol, terus ke Tarisi, ke Cibatu, itu ada di situ. Kemudian juga ada pakar-pakar. Sebenarnya sih ada pakar-pakar yang udah ke upload baru 2 sebenarnya. Kita masih ada 2 lagi. Yang udah ke upload itu Kang Rian sama sama Aki David. Nanti sebenarnya ada 2 lagi yang belum saya upload. Oke. Kemudian ada lagi hasanah media asah. Hasanah media asah apa sih, apa aja sih media asah yang kita punya? Khususnya nanti ada lagi dibagi yang saya punya, Hilman punya, sama Bang Dito punya. Oke. Kemudian nanti ada lagi hasanah golok atau bilah. Hasanah bilah nanti ini sedang digodok, mau apa yang koleksi kita kah, atau apa WIP, atau mungkin juga nanti ada satu subbab lagi yang WIP ya, bisa. satu bab lagi WIP. Kita udah ngasah ini, nanti tahapannya seperti ini, terus kendalanya mungkin atau apanya nanti bisa kita tuangin ke situ. Jadi sebetulnya intinya khasanah itu untuk membantu sobat ngasah semua juga ya. Jadi misalkan kayak contoh khasanah media asah, kalau misalkan ada yang mau nanya udah pernah nyobain baterai ini belum, kita bisa jawab kita punya. Udah pernah nyoba ngasah bilah ini belum, kita punya, kita udah pernah. Jadi intinya sebetulnya apa yang sudah apa proyek atau pekerjaan apa yang sudah pernah kita lakukan, itu kita upload di situ. Dan kita sebisa mungkin ya, kita men-sharing supaya sobat-sobat ngasah pada terbantu sebetulnya. Dan bukan nyombong ya. Ya bukan pamer. Oh, ibu ya bukan pamer. Oh, Bang Hilman sombong punya pisau ini atau punya batu ini. Enggak. Itu sebagai biar kita tahu kalau ada yang mau beli juga ya bisa coba dulu ke sini. Ya. Intinya untuk konsultasi sih, untuk diskusi. Karena kan ini tempat diskusi mengasah. Betul. Jadi itu bila dipajang di situ fotonya bukannya buat nyombong tapi mau diskusi betul ya. Boleh diskusikan. Oke. Kemudian bagian berikutnya ada bagian review. Nah, ada review teks, ada review video. Ini untuk artikel ya, apa ulasan sebenarnya? Iya, lebih ke ulasan produk sih. Cuman tips dan trik juga kadang-kadang ya, hal-hal yang trivial, hal-hal yang secara nggak langsung ada kaitannya, cuman ya nggak langsung tadi. Di sini di bagian artikel tadi contohnya ya, ada siapa misalnya, ada bahasan tentang ingat edge lupa spine. Nah itu ya, intinya itu tentang mengasah bagian spine. Iya, untuk mengamankan bagian spine dulu ya supaya nggak melukai. Itu sudah ada penjelasan mengenai bagian-bagian golok oleh Habib Senbara. Contohnya. Oke, lanjut. Kemudian yang ke babak 6 ya. Iya. 6 itu referensi. Referensi itu dokumen-dokumen yang bisa di-download langsung di website ini. Termasuk modul. Termasuk modul versi 1, versi 2 itu ada. Kemudian yang ada yang kita bahas kemarin yang belum selesai, yang kita bahas masalah apa paper itu ada sunset ya. Nah, itu ada di situ, saya upload secara dokumen. Iya. Nah, mungkin harap kemudian ada juga bagian acara. Yeah. Bagian acara ini apa sih sebenarnya? Ini
apa ya, kegiatan yang pernah kita datengin. Portofolio. Portofolio seperti yang terakhir, paling terakhir itu di bulan 3 kita bikin stand. Yeah. Kalau masih ingat, teman-teman masih ingat, kita bikin stand di Milad Bulog Depok yang kedua. Kita bikin stand, pokoknya kegiatan-kegiatan kita. Mungkin kalau misalkan secara personal, CV mungkin semacam CV ya. CV. Cuma maksudnya untuk menjelaskan kepada sobatnya atau semua, kegiatan apa aja sih yang kita lakukan, sekarang reminder juga. Iya, ada foto-foto juga kalau emang kita foto di situ. Iya. Ya, abis itu ya mau bawa santai di Bulog Depok juga. Kemudian yang ada acara yang di Puncak, yang Juleha Gathering, ya. Terus yang di Bekasi, Sanggar Pejuang. Oh ya, juga ada foto-fotonya di situ. Jadi ya termasuk yang pertama cikal bakalnya adanya Pojok Ngasah. Yang pertama kali kita bikin pelatihan. Diskusi pertama itu masih belum ada nama, belum keluar namanya Pojok Ngasah, cuman ya kita masukin. Okay. Kemudian yang terakhir itu About Us mengenai Pojok Ngasah. Mengenai Pojok Ngasah, di situ ada yang mukodimah. Maksudnya apa sih Pojok Ngasah itu? Ya. Bacain. Boleh? Saya bacanya. Mukodimah atau pengantar ya. Yeah. Pojok Ngasah adalah wadah diskusi untuk menambah wawasan mengenai apa itu mengasah dan bagaimana mengasah itu. Pojok Ngasah berawal dari diskusi kecil antara Bang Hilman Mutakin dengan Bang Andito Cahyalaksono yang kemudian dirangkai menjadi diskusi umum pada tanggal 15 dan 16 Juli 2018 berupa diskusi mengasah dasar. Ingat ya, diskusi itu pelatihan. Adapun penamaan Pojok Ngasah itu di Pojok Ngasah sendiri pada tanggal 20 September 2018. Jadi penamaannya pada tanggal 20 September ya. Setelah 2 bulan diskusi. Dan pembuatan logo pada tanggal 26 September 2018. Dan tentunya semua hal tersebut dibantu oleh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Jadi Pojok Ngasah sekali lagi, kita berdua. Kita juga ada tim termasuk yang malah nggak pernah kelihatan tuh Kadeca itu dia yang sangat berperan ya, yang desain logo, pendesain logo Pojok Ngasah. B segmen Pojok Ngasah berupa channel YouTube, Instagram, Facebook dan web yang terbuka untuk umum. Jadi Pojok Ngasah ini terdiri dari itu tadi ya, channel YouTube yaitu Pojok Ngasah. Kemudian Instagram kita pojok_ngasah. Cuman mungkin tuh belum diaktifin ya. Kemudian Facebook itu kita punya page, pojok_ngasah. Kemudian web kita tadi pojok_ngasah.wordpress.com. Oke. Lokasi dan waktu Pojok Ngasah berlokasi di sini, Jalan Haji Zainuddin nomor 18B Gandaria Utara, Jakarta Selatan, yang kebetulan bertepatan dengan rumahnya Bang Hilman. Okay. Ya, ada mapnya di situ. Terus biasa kita mengadakan diskusi itu hari Jumat. Malam ini nih. Biasanya mulai dari jam 8 sampai selesai. Umumnya jam 8 sampai selesai. Itu terbuka, mau kita live, mau kita enggak, itu waktu aktifnya Pojok Ngasah. Jadi kalau misalkan abang-abang mau datang, waktu yang tepat pada saat itu. Biasanya kalau nggak mau janjian, ya malam ini. Iya. Kalau selain malam ini, ya kabarin dulu karena kita juga ada keperluan. Kalau misalkan tahu-tahu abang-abang atau sobat-sobat Ngasah semua ada yang ternyata butuh Ngasah, mau main nyeruntul aja, ya Jumat malam. Jadi nggak usah. Biasanya nggak usah janjian, nggak usah ngabarin. Jam praktek lah. Kalau mau datang. Terus juga, ya kita juga nggak cuma malam Sabtu, Jumat malam Sabtu doang. Nah sih, kita terbuka kapan aja, cuman dengan perjanjian, kalau dokter ya. Perjanjian. Oke, materi. Materi pada Pojok Ngasah cukup beragam dan terbagi menjadi beberapa bagian besar, seperti 1. Materi, yaitu berdiskusi mengenai keberagaman pada pengasah yang cukup luas. Kemudian 2. Khazanah, yaitu berupa wawancara dengan narasumber yang dapat menambah wawasan mengasah.
berupa video dari mencoba beberapa produk media asa. Cuman nggak cuma media asa doang, kadang-kadang pisau juga. Kemudian keempat, artikel, yaitu berupa video umum seperti unboxing, yaitu membuka produk baru. Kemudian tips dan trik, ya tips dan trik ya untuk memasak dan lain sebagainya. Iya, ini sebenarnya nanti mungkin ada kita ubah karena itu dia balik ke atas kayak atas tadi itu materi hasanah dan segala macam. Terakhir, keterangan dan lain-lain. Pojok Ngasah merupakan wadah non profit dan tidak memungut biaya. Yeah. Ya, tuh. Jadi itu tadi sekilas mengenai webnya Pojok Ngasah. Yeah. Silahkan dicek, dilihat, itu akan kita update terus ya, karena itu yang lebih utama sebetulnya. Facebook itu adalah media komunikasi, sedangkan kalau misalkan mau belajar atau mau dapat mau dapat penjelasan lengkapnya, itu ada di web, lebih mudah diakses juga. Oke, kita lihat ininya ya, komen. Ya, ntar, ini kan belakangnya Pak, ini kan udah mau deket-deket lebaran nih ya, lebaran haji. Nah, ya. Kalau lebaran Idul Fitri udah lewat soalnya. Terus yang pasti itu ada sekarang teman-teman, Bang, ajarin dong, Bang kita diskusi dong, kabarin aja, balik lagi ke tadi, kalau emang malam ini malam Sabtu, ya tadi ya datang aja. Iya. Nah, kalau enggak, kabarin aja, Bang, saya ada berlima, apa enggak saya ada berdua, mau diskusi ngasah sama abang, abang bisanya kapan? Ya insya Allah kita cariin waktu gitu. Jadi nggak harus nunggu kita buka kapan? Ya apa? Bisa kapan aja? Oke. Okay. Nah, kabarin kalau mau datang. Kalau emang kita ada waktu, nanti kita cocok-cocokan waktu. Yeah. Kalau emang ada bisa, ada. Walaupun sendiri juga kalau ada yang mau datang ya datang aja. Iya. Yeah. Kalau ada yang mau diskusi, yeah. Ya. Terus juga, Bang. Ada beberapa yang nanya, berapa bang? Kita nggak pernah memungut biaya. Insya Allah, ya mudah-mudahan doain aja kita tetap non profit dan kita tetap gratis. Silakan ada yang mau datang, cukup bawa pisau dan niat. Jadi pembantulah. Iya. Yeah. Sama, ya benar niat, karena kemungkinan besarnya. Datang ke sini bukannya kita asain ya. Silakan ngasah. Jadi tolong jangan berharap nyampe ke sini kita asain. Iya. Cuman ya udah pakai ada batu di sini banyak, pakai. Jadi kita diskusi. Iya. Bukannya ini bukannya kita pelit ya. Nah. Karena ini namanya pojok ngasah. Kalau misalkan abang datang ke sini diasahin, tapi pojok diasahin bukan pojok ngasah. Pojok ngasah. Jadi dan ini nggak ada anggota-anggota bang, kita mau masuk pojok ngasah. Nggak ada. Pintunya nggak ada. Karena kita bukan forum, kita bukan komunitas, kita wadah diskusi aja. Jadi siapa aja boleh masuk, siapa aja boleh keluar. Iya. Ya. Udah? Nah, kita lihat komen-komen orang-orang sobat-sobat ngasah pada dari awal ya. Dari bawah ya, bawah apa sih? Bawah. Iya. Oke, dulu makin dut aja. Bang Ariel Nurdin, dulu makin dut aja. Iya, emang Mbak Tito lebih makin gendut sekarang. Dari prosodan. Ya ini faktor Idul Adha, Idul Fitri. Ya, Syawal. Alhamdulillah. Iya, Bang Ariel ini salah satu rekan kita juga yang di Balaraja. Ya. Kemudian Bang Seno Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Haji, Pak Haji Ilman dan Mas Dito dari Cibubur. Oh dia baru kenalan cuman nggak tahu Pak Haji ya? Iya. Agak kayaknya dukun. Agak aneh. Kayaknya emang dukun. Iya. Dia mau kenal cuman nih duluan. Udah kenal duluan. Wah, Bang Jandai apa? Jandai dia Bang Rai. Bang Rai. Ya Allah. Mam. Rapat ah. Merapat kemana, Bang? Ya udah, merapat ya silakan ya. Cuman abis ini kita mau pergi. Enggak, bercanda. Merapat silakan. Saran Bang Haji. Saran. Oh, Bang Joni Sujono. Joni Sujono. Mungkin bisa pakai mic yang buat HP biar tambah jelas suaranya. Oh iya, kalau enggak jelas ya maaf ya kalau misalkan enggak jelas. Bang, kemarin kita sempat ada mic. Agak error. Kita udah beli yang Rode sama Oya. Coba kita usahain. Oke, ada masalah. Oke.
Bang Haji makin ganteng aja, ayo nyimak di rumah. Bang Uji Ramana Kim. Alhamdulillah ada yang suka tuh. Ini teman kita yang di Parung. Oh iya, Bang Uji. Dia yang ngajakin ngeliwat. Oh siap, siap. Jadi nanti kalau emang kita lagi lapar, kita kesana lagi. Iya, ngeliwat. Oke. Oke, itu aja ya. Iya. Sekali lagi, silahkan dicek WordPress kita. Iya. Jangan sampai ketinggalan, harus update-update yang terbaru. Selebihnya, terima kasih sudah bergabung di Bojong Rasa untuk menyaksikan live di malam ini. Kita mungkin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.